بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن ذاك يا فأيسكم ada berapa kaifiyah dalam penunaian salat malam? Nah, yang pertama, coba tutup catatannya. Nah, itu enam kaifiyah, akhwan. Diingat, mudahnya yang pertama 2-2-2-2 sampai 6, totalnya 10 rakaat. Baru 1 witir. Yang ke 2-2-2 sampai 6 kali, baru 1 witir. Yang ketiga 2-2-2-2 sampai 4 kali, kemudian 5 witir. Kemudian kaifiyah yang keempat, nah, langsung 8 rakaat, kemudian tasyahud awal, bangkit lagi ke rakaat 9, baru tasyahud akhir salam. Berarti 9 rakaat witir. Kemudian ditambah 2 rakaat dalam keadaan duduk salatnya. Rakaat pertama membaca apa tadi? Ada Al-Zalzalah. Rakaat kedua membaca Al-Kafirun. Kaifiyah yang kelima, 6-7 rakaat witir dengan duduk tasyahud awal di rakaat ke-6. Kemudian setelah itu salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Dan kaifiyah terakhir yang ke-6, apa ini? Ini yang paling jarang, karena apa? Hasil dari istimbat, terjadi khilaf tentang kaifiyah tersebut. Oleh karena itulah, ketika kita mengamalkan, ikhwan, kaifiyah yang ke-6 ini, usahakan yang paling jarang. Jangan dijadikan yang paling sering. Kenapa? Karena hasil istimbat, dan istimbatnya masih ada ihtimal lain. Walaupun kita tidak mengingkari yang melakukan kaifiyah tersebut. Apa itu? Ini 4-4-3. Totalnya berapa berarti Hanif? 11. Baik. Nah, barakallahu fikum. Ini kaifiyah yang datang sunnah, akhwan. Kemudian pada kaifiyah tersebut kalau mau ditambahkan berarti dikurangi terus 6 sampai apa 1. Boleh. Dalam artian 6 cuman melaksanakan witir 1. Cuman melaksanakan 3 rakaat, cuman melaksanakan 5 rakaat. Sayyim. Tapi yang demikian 6 dari sisi boleh, boleh. Cuman yang datang contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minimalnya beliau witirnya 7 rakaat. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Wal afdal an yakuna akhir salatihi kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu salatakum bil-laili witra. Ini telah kita lewati kemarin. Naam. Kemudian
tentang waktunya. Wa qala man khafa alla yaquma akhir al-laili falyutir awwalah. Wa man tamia an yaquma akhirahu falyutir akhir al-lail fa inna salata akhir al-laili mashhudatun wa dhalika afdal. Nah, pada hadis yang dibawakan ini yaitu hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir untuk menunjukkan waktu yang paling utama dalam menunaikan witir. Nah, waktu yang paling utama untuk menunaikan witir. Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka berwitirlah di awal malam. Dan siapa saja yang tamia yaitu memiliki naam tekad dan harapan kuat untuk dia bisa bangun di akhir malam, maka berwitirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail, karena sukunya salat di akhir malam itu punya kelebihan dari di awal malam. Apa itu kelebihannya? Masyhudah. Wa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdal, dan yang demikian itu lebih utama. Mashhudatun, karena disaksikan oleh para malaikat. Naam. Tayyib. Dalam hadis ini ikhwan, padanya perincian tentang naam waktu yang paling utama dalam penunaian salat malam. Bagi masing-masing orang ikhwan, berbeda keadaannya sesuai dengan kondisinya. Tayyib. Yang pertama, siapa saja yang percaya diri, memiliki tekad kuat dan dugaan kuat dia bisa bangun di akhir malam, maka yang utama baginya untuk witir di akhir malam. Ya, demikian itu. Nah, karena beberapa sebab. Yang pertama, karena itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Yang kedua, karena waktu itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Yang ketiga, karena para malaikat menyaksikan mereka-mereka yang salat di waktu tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, fa inna salata akhiril laili mashhudah wa dhalika afdal. Cuman afdaliyah di sini bagi siapa? Bagi yang tamia an yakuma akhirah. Nah, kalau yang tidak bisa bangun, ya tentunya dia tidak bisa bangun di akhir malam. Baginya lebih utama untuk witir sebelum tidur. Maka keadaan yang kedua, siapa saja yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam dengan sebab karena dia butuh begadang untuk belajar, bukan begadang untuk ngobrol. Dia begadang, tidur sampai larut karena belajar, menghafal, murojaah. Maka baginya lebih utama untuk berwitir di awalnya, di awal malam. Kenapa? Dia tidak punya harapan kuat untuk bisa bangun di akhir malam. Nah, pada kondisi inilah dibawa wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Demikian pula kepada Abu Darda. Diwasiatkan kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam, untuk aku witir sebelum aku tidur. Dari sini kita ketahui ya ikhwan, bahwasanya waktu yang utama dalam menunaikan salat malam ke salat witir itu berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi orangnya. Tapi secara umum kalau ditanya waktu penunaian yang utama, waktu apa? Akhir malam. Tapi bagi orang per orang, bagi dia yang utama mana, harus dilihat kondisi dia.
Nah, kondisi dia tidak bisa bangun di akhir malam. Ya, nah, di akhir malam tidak melaksanakan apa-apa. Sehingga daripada dia tidak menunaikan witir gara-gara aku nanti menunggu waktu akhir malam, ternyata tidak bangun, maka lebih utama baginya untuk berwitir sebelum tidur. Paham? Ini dalam perincian Nabi SAW dalam hadis Jabir. Nah, makanya dikatakan penunaian witir di akhir malam itu lebih utama. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang memiliki dugaan kuat bisa bangun di akhir malam. Kalau tidak memiliki harapan kuat, maka untuk mengedepankan witir lebih utama baginya. Ini juga tarjih dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim. Baik. Dengan ini kita selesai dari pembahasan salatul witir. Nah, yang hendaknya akhwan betul-betul ditunaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Terlebih lagi pada para penghafal Al-Qur'an atau mereka-mereka yang dalam jalan untuk bisa menghafal Al-Qur'an untuk menunaikan witir. Nah, tidak perlu kemudian butuh di taib dibuat masing-masing ada pengawas ini dan itu untuk penunaiannya, karena ini ibadah kalian sendiri yang akan mendapatkannya. Cintai ibadah itu, akhwan, yakin akan terasa ringan dan mudah. Nah, taib, karena semuanya kalau butuh adanya petugas khusus, kita terlalu banyak petugas. Nah, taib, petugas membangunkan, petugas taib menyuruh witir, petugas mengawasi tidur. Pada sebagian tempat memang memungkinkan itu, sehingga secara zahirnya tertib, ya tertib zahirnya. Tapi ketika tidak ada kesadaran dari masing-masing, ya setelah pulang semuanya kembali ke kebiasaan sendiri-sendiri. Maka saya berharap ada asar dari ilmu yang dipelajari. Masing-masing tumbuhkan kesadaran untuk menunaikan ibadah itu. Witir tunaikan. Kalau memang sulit bangunnya, orang tahu diri, tahu kadar diri. Aku kalau dibangunkan, kayak orang mati. Sudah diseret-seret saja, tidak bangun-bangun. Taib. Maka witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Dan dengan bertambahnya umur, semoga itu menjadi sebab kebaikan untuk nantinya dia bisa menunaikan witir di akhir malam. Karena perkara witir, akhwan, perkara yang menjadi da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Kita ingin menjadi golongan itu, maka diantaranya wujudkan sifat ini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nama bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit mereka tidurnya di malam hari dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Dan juga bagi yang ta'awun dalam hal ini, perkuat ihtisab. Karena antum bangunkan satu orang, kemudian dia ikut menunaikan sholat, antum mendapatkan pahalanya. Jadi tumbuhkan itu, akhwan, untuk ta'awun. Yang membangunkan, dia ihtisab dan belajar untuk Untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Terbiasa membangunkan akan ringan nanti ketika membangunkan anak-anaknya. Taib sudah terasa membangunkan temannya. Taib membangunkan keluarganya untuk
sholat, untuk qiyamul lail. Maka sering berpesan. Nah, teman yang mudah bangunnya dipesani. Tolong aku nanti dibangunkan. Demikian, ikhwan. Baik. Dulu, nah, para talabatul ilm ketika masih di Damaj, nah, keadaannya demikian. Satu tidur, satu murojaah. Nanti saya bangunkan jam 2 jam lagi. Dibangunkan. Yang ini tidur gantian. Sehingga hampir berputar. Nah, masjid itu senantiasa ada orang yang melek. Baik itu murojaah ataupun menghafal atau sholat. Nah, karena sebagian orang menunggu waktu sepi untuk bisa menghafal. Sehingga dia tidur awal, minta dibangunkan temannya ketika sudah mendapatkan waktu untuk istirahat. Setelah istirahat dia bisa bangun. Nah, kemudian nanti membangunkan temannya lagi. Nah, yang istirahat berikutnya dan seterusnya. Nah, maka ini sangat bagus untuk dicontoh. Dalam ta'awun alal birri wa taqwa, terutama tadi dalam upaya mengatur tidur kita. Karena beda dan dibangunkan dengan alarm dengan dibangunkan orang. Dengan disentuh, ditabok, itu terkadang lebih cepat. Nah, lebih cepat apalagi kalau disemprot. Ya, Talhah. Nah, dengan air. Dan lebih bagus lagi yang memang sudah apa tersetting, sudah terbiasa bangun jam sekian akan bangun. Karena mata itu, ikhwan, mata itu, nah, kalau kita biasakan pada satu jadwal, maka dia akan ngikut. Dia akan ngikut. Tapi seorang yang terbiasa tidur awal, maka di waktu itu sudah datang kantuk. Kemudian bangun awal, dibiasakan, maka walaupun tidak pakai alarm, dia akan bangun awal. Taib. Taib. Maka biasakan untuk membuat jadwal bagi mata kita. Nah, karena padanya faedah besar, ikhwan, untuk mengatur dan tertibnya waktu kita masing-masing. Taib. Masing-masing, apalagi yang sudah balik, yang sudah nah, tayyib berumur 17 ke atas itu sudah nah, perbagus, bertambah umur perbagus ibadah, yakin padanya barok. Apalagi yang sudah berkeluarga, memiliki anak keturunan, untuk juga menambah memperbagus ibadahnya. Nasallallahu taufiq wassadat.